pasca diberlakukannya tarif baru bagi masyarakat pengguna daya 900 watt ampere oleh perusahaan listrik negara atau PLN pada Januari 2017 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat pengguna jasa PLN ini. Pasalnya ke depan masyarakat pengguna daya 900 volt ampere akan dibedakan menjadi penerima subsidi dan non-subsidi atau keekonomian. Atas kenaikan tarif baru ini, tak hayal masyarakat masih takut nantinya status penggunaan listrik mereka berubah menjadi penggunaan listrik non-subsidi. Pasalnya sebelumnya masyarakat telah mengajukan penggunaan daya listrik 450 volt ampere kepada PLN, namun pihak PLN hanya menyediakan daya 900 volt ampere untuk pengguna rumah tangga. Sementara itu atas kebijakan baru ini, masyarakat menilai ini masih terlalu dini dan memberatkan dalam pembayaran rekening listrik ke depannya. Ditambah lagi kenaikan ini juga diikuti oleh kenaikan tarif lainnya yang dikeluarkan bersamaan oleh pemerintah di awal tahun 2017 ini. Seperti kenaikan beberapa jenis bahan bakar minyak di SPBU-SPBU, serta kenaikan tarif pengurusan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Elviana, salah satu pengguna jasa listrik daya volt 900 ampere ini, mengeluhkan akan kenaikan tarif listrik baru ini. Pemerintah semestinya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat seperti dirinya yang hanya berprofesi sebagai pedagang dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. Kalau saya sih sebagai masyarakat ekonomi lemah ya kurang setuju sih gitu, karena kita kehidupan sehari-hari kan ya kita nggak bisa dibilang di bawah minimal pun tidak, tapi kan nggak tentu karena saya berdagang. Jadi sehari belum tentu. Jadi kalau kita bisa, kalau minta 450, tapi nggak ada lagi. Iya, terpaksa, mau tak mau. Tapi kalau bisa pemerintah ini janganlah menaikkan gitu cepatnya. Karena kita ini rakyat kecil ini ya kan, seperti gaji lah sekarang, nggak ada naik. Nah, macam listrik, SNK, semua udah pada bernaikan. Kasihan sama-sama yang kecil-kecil ini. Ya, bisa naik pun naik lah, tapi jangan sampai dua kali lipat kayak gitu itu. Jadi kalau naik lagi nggak mungkin lah. Kasihan lah sama orang rakyat kecil ini gitu lah. Ya. Kenaikan tarif listrik ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017, serta kenaikannya akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017. Alex Ganda dan Risa Indrianti, Sumut TV.